Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channel Rock and Roll Koi. Tempat nongkrong, ngopi bareng, belajar bareng, dan tentunya ngobrolin koi. Pada kesempatan giat hari ini yang kita akan lakukan di TKP ini adalah setting kayu ulin untuk penutup chamber. Kemarin masih urgensi hanya pakai risplang, dan sekarang akan kita update menjadi kayu ulin. Agar apa? Agar lebih safety, bisa untuk santai, bisa untuk duduk karena dia lebih kokoh. Oke. Selain dari setting tutup chamber tersebut, kita juga akan maintenance kolam yang ada di sini. Sebelum kita lanjut ke tahap-tahapan yang akan kita lakukan, saya ucapkan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe channel kita. Itu adalah bukti nyata kalian ngedukung channel kami Rock and Roll Koi. Yang belum subscribe masih tetap kita tunggu. Oke, kita lanjut giatnya, ikuti terus dan jangan skip videonya. Tetap stay di Rock and Roll Koi.
Oke, di sini kita lakukan bersih-bersih sembernya. Yang kami lakukan adalah seperti ini. Jadi udah kita keluar-keluarin dari sember, kita keluarin, kita semprot. Ini kayu ulin keras banget. Cara pemotongannya seperti itu. Yang nanti akan kita set seperti ini. Ini hasil sementara. Nah, hasil sementara ini udah bisa kita buat tiduran, buat apaan. Nah, nanti di sini akan bisa jadi tempat nongkrong yang asik. Ada kopi di sini, ada rokok di sini.
Oke, selesai juga rentetan acara giat kita di hari ini. Dan seperti itulah tadi pemasangan dan setting kayu lin. Berikut kita maintenance media mekanis. Oke, tetap ikuti giat-giat kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rock and roll. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly up.